Yo, selamat datang di channel Tutorial Ayah. Di sini tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Halo semuanya, selamat datang, selamat bergabung di channel Tutorial Ayah. Kali ini kita mau bahas tentang pengajuan monetasi terbaru. Ini adalah channel yang ketiga kami. Belum berlanjut, kita ketahui kalau untuk pengajuan monetasi salah satu syaratnya adalah subscriber berjumlah 1000 dan jam tayangnya 4000. Jadi kalau teman-teman belum sampai subscribernya belum mencapai 1000 dan jam tayangnya belum mencapai 4000 jam tayang, jadi belum bisa melakukan pengajuan monetasi ini. Sekedar informasi, channel ketiga kami ini kita buat sekitar bulan Januari akhir dan kita mulai upload di Februari awal. Dan alhamdulillah pada April awal kita sudah melakukan pengajuan monetasi. Jadi dengan kata lain sekitaran 3 bulan sudah monetasi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang nonton video ini bisa lebih cepat dalam pengajuan monetasi. Oke, di analitik ini jumlah jam tayangnya sudah mencapai 4100, berarti aman untuk lanjut pengajuan monetasi. Selanjutnya kita lihat jam tayang yang kita dapatkan di monetasi, apakah sudah mencapai 4000 atau belum. Kalau belum mencapai 4000, otomatis harus menunggu lagi biar di monetasi ini jumlah jam tayangnya 4000. Wow, ternyata jumlah jam tayangnya di monetasi adalah 4008 jam dan subscribernya sudah 1700. Jadi aman-aman untuk lanjut ke pengajuan monetasi. Sekedar informasi, channel ketiga kami ini kita buat sekitar bulan Januari akhir dan kita mulai upload di Februari awal. Dan alhamdulillah pada April awal kita sudah melakukan pengajuan monetasi. Jadi dengan kata lain sekitaran 3 bulan sudah monetasi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang nonton video ini bisa lebih cepat dalam pengajuan monetasi. Baiklah sahabat Tutorial Ayah, berarti kita langsung lanjut aja persiapan untuk pengajuan monetasi. Siap-siap, pusatkan perhatian, jangan sampai ada bagian yang terlewat biar sahabat semuanya tahu pengajuan monetasi urutannya seperti apa aja. Oke, langsung. Ini adalah tampilan langkah-langkah untuk pengajuan monetasi. Ada 3 langkah. Terkadang ada sahabat yang terkendala di langkah 1, ada yang terkendala di langkah 2, dan kadang juga tidak sedikit yang terkendala di langkah 3. Mudah-mudahan sahabat semua yang nonton video ini tidak terkendala dalam pengajuan monetasinya nanti. Langkah pertama biasanya memang itu adalah syarat dasar, yaitu capaian 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Jadi kalau kita sudah mencapai 1000 subscriber jam dan jam tayang sudah mencapai 4000, itu otomatis langkah pertama pasti aman. Lanjut dengan langkah yang kedua, itu biasanya ngulik atau bahas tentang AdSense. Entah itu kita sudah punya AdSense atau belum, apakah alamatnya sudah sesuai atau belum, pokoknya suatu hal yang berhubungan dengan Google AdSense. Lanjut dengan yang langkah ketiga. Langkah ketiga ini berkaitan dengan copyright dan re-upload. Jadi hati-hati kalau teman-teman menggunakan video re-upload dari orang lain atau malahan ada salah satu video yang terkena copyright, sebaiknya dihapus saja. Karena apa? Nanti kalau sampai itu terindikasi dan kita ketahui copyright, otomatis bisa jadi pengajuan kita terkendala di langkah ketiga. Ini nih hal yang penting perlu diperhatikan di langkah ketiga. Kalau kita sampai gagal di pengajuan pada langkah ketiga, otomatis kita harus ngulang pengajuan monetasi lagi sebulan berikutnya. Untuk memastikan apakah channel ini aman dan tidak akan terkendala dengan beberapa hal, yuk kita lihat copyright-nya bersih atau tidak. Apakah di dalamnya juga ada komen-komen yang spam? Jadi ini penting banget, sebelum kita mengajukan pengajuan monetasi, kita harus bersihkan video kita dari copyright dan spam. We'll be right back.
Oke, jika semuanya sudah dipastikan aman, tidak ada copyright dan tidak ada spam, kita langsung aja persiapan untuk pengajuan monetasi, memasuki pada langkah yang pertama. Untuk langkah pertama sangat mudah, kalau kita sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, langsung aja klik tombol mulai, itu teman akan memproses dengan sendirinya. Siap tombol untuk persetujuan di oke, disetujui aja biar proses lanjut. Menginjak pada langkah yang kedua, yaitu menautkan dengan Google AdSense. Ini ada suatu hal yang penting, ada dua pilihan, apakah kita sudah punya Google AdSense atau belum. Pilih kondisi yang sesuai dengan keadaan kita. Jika kita belum memiliki akun Google AdSense, otomatis nanti akan dipilih dan akan diarahkan pembuatan Google AdSense. Tapi kalau kita sudah memiliki, maka nanti kita tinggal menautkan dengan Google AdSense yang sudah ada. Kalau pada kondisi ini saya sudah memiliki akun Google AdSense, jadi saya tinggal menautkan dengan akun Google AdSense yang sudah ada. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang hanya boleh memiliki satu akun Google AdSense, karena data Google AdSense itu dikaitkan dengan data pribadi kita seperti KTP atau SIM. Jika memilih option menautkan dengan Google AdSense yang sudah punya, otomatis nanti kita masuk ke Google AdSense yang sudah ada, masuk ke email dan masukkan password yang sesuai dengan password kita. Ini adalah tampilan Google AdSense yang sudah terkait dengan akun yang diajukan untuk monetasi. Langsung aja setujui pengaitannya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan langkah 1 dan langkah 2. Adapun untuk langkah ketiga itu adalah otomatis dilakukan oleh tim YouTube. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya tinggal menunggu email balasan dari YouTube apakah channel yang kita ajukan monetasi itu disetujui atau sebaliknya. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, pengajuan ini biasanya akan dapat balasan kurang lebih 1x24 jam, itu paling cepat. Pengalaman saya pada channel yang kedua itu malahan belum sampai 1x24 jam sudah ada balasan, dan tidak sedikit teman-teman yang mengajukan proses monetasi ini bahkan hanya butuh waktu 1 atau sampai 2 jam saja sudah dapat balasan. Demikian sahabat tutorial proses pengajuan monetasi. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap terus terkoneksi dengan channel tutorial Ayah. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Tombol loncengnya dinyalakan biar nggak ketinggalan konten-konten yang terus bermanfaat dari channel tutorial Ayah.